cari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Benarkah SOP antara dua darjat berlaku di Johor? Ketua Pemuda Amanah Negeri Johor Taqiyuddin Cik Man mengingatkan supaya pihak yang berkuasa tidak melaksanakan denda terpilih kerana pelanggaran prosedur operasi standard SOP COVID-19 pada pilihan raya Negeri Johor. Pematuhan kepada prosedur operasi standard yang digariskan dalam pilihan raya Negeri Johor adalah sesuatu yang baik bagi tujuan mencegah penularan COVID-19 meskipun ada beberapa perkara yang tidak selari dengan semangat demokrasi sempena pilihan raya negeri ini. Namun, pelaksanaan penguatkuasaan secara terpilih adalah amalan yang tidak bertanggungjawab dan akan menghakis keyakinan orang ramai terhadap peraturan yang dibuat. Katanya dalam satu kenyataan, beliau merujuk kepada tindakan mendenda wartawan yang dikatakan tidak mematuhi penjarakan sosial semasa menjalankan tugas. Kata Taqiyuddin, tindakan tersebut menimbulkan kegusaran di kalangan pengamal media, terutamanya wartawan di lapangan. Menurut beliau, tindakan yang sama wajar dikenakan kepada pihak Barisan Nasional yang melanggar SOP Suruhanjaya Pilihan Raya SPR itu. Saya menggesa agar Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa yang begitu menekankan soal SOP kepada petugas media supaya berlaku adil dan membuat teguran serupa kepada Barisan Nasional yang secara terang-terangan melanggar peraturan yang digariskan SPR pada hari penamaan calon, ujar beliau. Taqiyuddin juga menempelak bagaimana pihak kerajaan, khususnya menteri yang juga melanggar peraturan yang mereka sendiri gubal. Seringkali kita melihat bagaimana pihak kerajaan, khususnya para menteri menasihatkan rakyat mematuhi SOP tetapi di kalangan mereka sendiri secara terbuka melanggar peraturan yang dibuat, sindirnya. Beliau juga yang merupakan calon Pakatan Harapan bagi Dewan Undangan Negeri Mahkota turut membangkitkan mengenai kelakuan penyokong Barisan Nasional pada hari penamaan calon Sabtu lalu. Saya juga menggesa tindakan yang sama dikenakan kepada penyokong Barisan Nasional yang berada di kawasan pusat penamaan calon Dewan Undangan Negeri Mahkota di Dewan Serbaguna Taman Sri Keluang yang telah berhimpun dan berarak di kawasan tersebut, kata Taqiyuddin. Beliau berkata kedegilan kumpulan tersebut yang jelas melanggar SOP SPR itu wajar diambil tindakannya setimpal sebagaimana wartawan terbabit. Meskipun sudah diberi teguran, namun kumpulan ini langsung tidak mengendahkan dan terus berkumpul tanpa penjarakan sosial. Ini jelaslah melanggar SOP yang digariskan SPR. Sewajarnya tindakan sama perlu dibuat kepada kumpulan ini seperti mana yang dikenakan kepada wartawan yang didenda hari ini, tegas Taqiyuddin. Semalam, Menteri yang menjaga COVID-19 Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata kompaunnya dikenakan kepada seorang wartawan pada hari penamaan calon pilihan raya Negeri Johor pada Sabtu lalu dibatalkan. Lalu Khairi memintas kompaun yang dikeluarkan oleh pasukan KKM kepada wartawan setelah ia menjadi viral. Takut kena tuduh melakukan amalan SOP antara dua darjah. Kompaun patut dikenakan kepada pihak yang nyata melanggar SOP. Menteri jangan buat-buat tak nampak. Sudah banyak bukti terpapar khususnya tentang kebejatan pemimpin UMNO. Ada yang merentas lautan dan benua. Pemimpin UMNO tidak boleh dipercayai untuk menjadi pemerintah lagi. Rakyat bijak tidak akan terus diperbodohkan. Rakyat memerhati.